ketika dia menyangka bahwasanya dia enggak butuh kepada yang lain. Nah, ini ikhwan. Subhanallah ya, kalau seandainya dia pikir dengan akal yang sehat. Aduh, kok bisa orang enggak butuh kepada yang lain, dan enggak mungkin orang itu tidak butuh kepada yang lain. Ini enggak mungkin hidup sendirian. Harus bersosialisasi, harus mempunyai hubungan baik kepada sesama, wahakala. Harus berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mau bersyukur sama Allah aja enggak bisa. Juga harus engkau berterima kasih kepada orang sebelum engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sungguh dia tidak menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat-sangat erat hubungan engkau kepada sesama. Jangan jauh-jauh, oh deh aneh cukup sendiri. Enggak. Nanti gimana? Dilahirin siapa yang ngelahirin? Orang tua, iya kan? Yang kecil siapa yang ngerawat? Orang tua, wahakala. Ntar mati siapa yang mandiin? Orang lain, wahakala. Subhanallah, ajib. Kalau dia pikir dengan akal sehat dia, subhanallah. Dia mengira bahwasanya dirinya sudah mandiri. Padahal ya Allah, mandiri dari mana? Ya enggak? Sangat bergantung kepada yang lain. Bergantung kepada udara, bergantung kepada kesehatan, wahakala. Inti punya bolongan, cuf, di hidung dan di telinga. Itu bolongan kebuka. Kalau Allah takdirin nyamuk aja masuk ke situ, Allah takdirin laler aja masuk ke situ, gimana? Sekaya-kayanya dia, sepinter-pinternya dia, ayo gimana? Itulah yang terjadi kepada Raja Namrud. Ketika dia sombong, Allah Ta'ala kasih pelajaran yang sangat ringan. Allah Ta'ala masukkan apa? Ba'ud, nyamuk ke telinganya, kegatelan dia. Sampai-sampai akhirnya apa? Dia getok-getokin palanya ke dinding, enggak bisa, puyeng karena ada nyamuk nyung-nyung di sininya. Apa yang terjadi? Akhirnya diambil sendal. Sendalnya itu yang semestinya dia pakai di kaki, diketok-ketok kepalanya. Allah tunjukkan, ente itu hina. Siap, sendal yang ente biasa taruh di kaki sekarang di pala. Gara-gara nyamuk. Wah, kira. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ketika membahas ini, dha'afat thalib wal matlub. Sangat-sangat lemah manusia itu. Jangan ada yang mengira bahwasanya dia sudah tidak butuh kepada yang lain. Enggak. Engkau sangatlah butuh, ikhwannya. Wahai kata, la ilaha illallah.